PBNU adakan acara resmi debat nasab Habaib Ba'alwi khusus antara Robithoh Alawiyah versus Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Karena PBNU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang selama ini menerima para Habaib Ba'alwi dianggap sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya pengurus besar Nahdlatul Ulama merespon dengan cara segera mengadakan acara resmi debat terbuka antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan dengan pihak Robithoh Alawiyah. PBNU harus bisa adil dan bijaksana, berada di tengah-tengah, tidak memihak salah satu. PBNU segera mengadakan acara resmi debat terbuka. Karena jika pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mengadakan acara debat, maka mampu mengalahkan acara debat resmi yang diadakan oleh kampus-kampus di universitas manapun. Karena memang pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memiliki banyak sekali kampus-kampus. Jadi banyak sekali universitas-universitas maupun perguruan tinggi yang miliknya Nahdlatul Ulama. Sehingga apabila pengurus besar Nahdlatul Ulama segera merespon, menanggapi tentang gaduh dan kisruhnya masalah debat nasab Habaib Ba'alwi, PBNU harus segera bertindak. Dua kubu segera dipanggil, diundang, diadakan debat secara resmi dan terbuka. Namun, pihak PBNU sebelumnya harus membentuk tim independen yang khusus untuk mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Ba'alwi. Karena di dalam PBNU sendiri dan NU-NU yang ada di wilayah maupun NU yang ada di cabang, di MWC dan sampai ke ranting, banyak sekali kader-kader NU yang mumpuni. PBNU harus membentuk tim khusus independen yang khusus untuk mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Ba'alwi dan harus difasilitasi, dibiayai. Kitab-kitab, berbagai macam kitab mulai tahun misalnya nih, mulai tahun 200 Hijriyah, kemudian tahun 300 Hijriyah, 400 Hijriyah, 500 Hijriyah, sampai tahun sekarang, ya, ini semuanya dicari. Jadi kitab-kitab yang membahas tentang nasab, membahas tentang tarikh, membahas tentang buldan, membahas tentang negara, membahas tentang politik yang berkaitan dengan sejarah tarikh dan nasab, maupun manuskrip-manuskrip yang ada di mana-mana, ini dikumpulkan oleh tim khusus dari pihak PBNU. Jika PBNU memang ingin bertindak adil seadil-adilnya, adil dan bijaksana, tidak berpihak dari salah satunya. Jadi PBNU harus bertindak di tengah-tengah. Dalam hal ini, yaitu Rois Am PBNU dan juga ketua umumnya, ketum PBNU. Ini harus segera membentuk tim. Nah, tim ini harus mengadakan penelitian khusus tentang nasab Habaib Ba'alwi, apakah tersambung atau terputus. Nah, kalau bisa, tim ini dibagi dua, misalnya nih, ada yang mengumpulkan manuskrip, ada yang mengumpulkan kitab-kitab, ada yang mengumpulkan berbagai macam bukti dan data. Kemudian dikasih waktu misalnya berapa bulan. Setelah itu, maka kedua kubu dipanggil, diadakan debat secara terbuka. Inilah yang harus diambil, langkah yang harus diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jangan diam saja, rakyat kisruh, gaduh, malah membuat hal-hal yang menambah kericuan kepada masyarakat. Masyarakat kacau. Karena hanya di dalam NU saja para Habaib Ba'alwi ini dihormati, dianggap sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW.
Kalau di Muhammadiyah enggak kita bahas, karena Muhammadiyah enggak mengakui para habaib sebagai duriah Nabi. Di Persis persatuan Islam juga enggak kita bahas, karena Persis itu enggak mengakui para habaib sebagai duriah Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang Wahabi. Orang Wahabi sudah enggak mengakui, karena memang dari dulu sudah terindikasi begitu, dikejar-kejar oleh Wahabi. Sehingga jelas sekali bahwa di Wahabi sudah enggak membahas masalah ini. Nah, masalahnya ini di NU. NU ini kan sebagai tempat yang empuk, tempat yang subur bagi para habaib untuk mengadakan apapun acara di dalam warga Nahdin maupun Nahdiyah. Oleh sebab itulah pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini adalah Rois Amnya PBNU dan juga ketua umumnya PBNU, jangan diam saja. Mari segera bentuk tim independen untuk khusus mengadakan penelitian tentang nasab Habaib Alwi. Kemudian setelah itu diagendakan lagi akan mengadakan debat terbuka. Nah, tatkala debat terbuka, maka diharapkan nih kubunya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ditentukan siapa-siapa. Misalnya ada 10 orang, misalnya. Kemudian dari kelompoknya Rabithah Alawiyah 10 orang. Dan kelompoknya Rabithah Alawiyah ini kalau bisa khusus orang-orang yang memang menyandang gelar Habib, Habaib. Jangan orang-orang yang di luar. Ini kan aneh. Lawang yang dipermasalahkan itu nasab para Habaib Ba'alwi. Tapi ternyata para Habib Ba'alwi ini memiliki jago-jago dari putra-putra pribumi. Jadi menyewa jago begitu, jago-jago bayaran. Ini kan aneh. Jadi sekali lagi syaratnya nih, debat terbukanya itu antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan melawan kubunya Rabithah Alawiyah. Nah, yang menjadi panitia adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang duduk di tengah-tengah. Jadi adakan debat mungkin bisa sehari, dua hari, tiga hari. Kalau yang mengadakan acara itu PBNU, insya Allah akan dibantu oleh berbagai banyak pihak. Pihak manapun akan membantu dana. Kalau memang pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mau bertindak secara adil dan bijaksana, tidak memihak sana, memihak sini. Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama ini harus mampu bersikap adil, arif, dan bijaksana. Dan kemudian umumkan bahwa PBNU akan mengadakan acara debat terbuka tentang nasab Habaib Alwi. Maka insya Allah banyak sekali saudagar-saudagar para pejabat yang akan bondong-bondong membantu dana, karena acaranya akan dibuat besar begitu. Demikian, semoga ini direspon oleh PBNU dan semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.